Sinyalnya Pak Audio aman, cek penonton, woi, jawab dulu. Ini kita ngebahas Joko Arek sama Opa Cungkring. Enggak apa ya, enggak seru gitu. Enggak seru. Saya terawang ilmu Fikri Joko ini Arek. Muridnya Opa Cung Fikri ini muridnya Mbah Din gitu. Yang berkhianat. Misalkan Samsudin, si Samsudin di depan saya nih. Saya Opa Cungkring. Nah, aduk gini aja nih. Mau tahu enggak Mbah Cungkring dan si Samsudin lagi bakal apa? Bisa nelfon saya. Nih, HP saya 2 tuh. Enggak bakal bisa berdering. Cuman ada nomor telepon BNN aja. Sampai Terawang Abah Din ikut capres Reki Murid Terawang Cungkring sama Joko Kendil. Pangandaran hadir ke Mecon bisa rukiah jarak jauh. Mbak, siapa tadi ini? Mbak Lisa ya, rezekinya melimpah dan lain sebagainya ya. Kelemahannya jangan kasih makan 2 hari 2 malam mati dia udah. Tambah cungkring nantinya. Yang pertama, jika diminum bisa menyembuhkan segala jenis penyakit non medis. Menolak santet, menolak sihir dan lain sebagainya. Wah, banyak khasiatnya sahabat. Cara pesannya ke nomor WA. Madunya lebih hebatan mana? Punya Kimerton dengan yang lainnya. Hebatan Kimerton yang lain. Oke, udah 40 menit ternyata sahabat ya. Jadi pada intinya adalah nanti saya baru turun ya. Baru turun nanti. Kalau sekarang-sekarang mah alah Opa Cungkring, Opa Pian itu mah. Sabar ya terus. Apa saya mau mandi lumpur? Gimana sahabat? Ya. Apa saya perlu mandi lumpur? Sahabat, contoh. Ditap-tap layarnya jangan lupa ya. Ditap-tap layarnya ya. Ngasih bunga. Kita gebugin Abah Menel yuk. Gimana Abah Menel ini kita gebugin aja Pak? Kondaran bae orangnya. Pak Ehan bae puncit beung heuh. Si Joko Arek puncit beung. Puncit. Badin puncit bae tah. Gorok. Gorok gebugan bae orangnya. Kondaran mah. Buk doang dipancangkeun. Menang buk doang panjang. Heeh. Menang buk doang panjang. Wong keurutan bae orang ceuleuh. Iris bae kupinge wes lah. Wes. Sinyal Pak Fiki ngebrusut. Badin, pencet beta. Lep pepenya. Loh. Entut. Lep. Sinyalnya parah sahabat ya. cek audio. Cek audio. Audio aman, cek penonton, woi, jawab dulu. Ini kita ngebahas Joko Arek sama Opa Cungkring nih yang ngedatengin Samsudin. Ini lucu sahabat ini. Lucu ini. Enggak seru, bukannya seru ini mah lucu. Cek suara aman. Aman Kak Haji. Ya, siap. Nuhun Teh Hajinya. Jadi langsung aja sahabat ya. Enggak pakai assalamualaikum-assalamualaikuman lagi ini mah ya. Karena udah keburu malam juga gitu ya. Jadi saya tanya dulu kabar para penonton ini gimana? Sehat? Sehat enggak ini penonton? Pada sehat lah ya, ngopi dulu, yuk bikin kopi, siapin makanan, tonton Kimercon, dijamin puyeng. Slow dulu sahabat, tenang aja udah. Dari malam Ki merapat ke Pondok Gus Idris, siap. Gresik Jawa Timur hadir. Sehat-sehat semua. Ini sinyalnya atau apa sih HP kamu, kameramen mana coba bawa? Atau HP yang lainnya coba.
Ini kayaknya enggak bener ini. Apa kiriman dari Joko Arek ini? Joko Arek berantemnya, buat ngangkat kaki. Iya. Udah kayak Upin Ipin. Alah, Joko Arek. Itu jurus apa itu? Jurus kadal buntung apa jurus kucing lagi kawin itu Joko Arek? Opa Cungkring juga nyerang ngeluarin gerakan. Yang diserang anak buahnya. Samsudin dibiarin di depannya. Lawak emang itu. Harus kita komentarin ini biar mereka itu lebih pintar lagi. Lanjut. Tadi dulu ya. Jadi kalau di saya ini sinyalnya sahabat. Lambat enggak jalan. Tahu kalau di sana itu. Cek-cek ada gambarnya malah enggak ada gambarnya lagi ini. Alah, apes amat ya. Apanya ini? Lancar di situ ya. Di sini mah gelap tuh. Nggak percaya sahabat. Oke udah ya, aman ya. Lanjut, sampai mana tadi ngebahas ya sahabat? Nyampe gantung Abah Menel, tak udah ada ini. Udah. WIP-nya WIP entut ini sahabat ya. 350 satu bulan. Tapi kayak entut sahabat. Nyampe Cungkring, ya jadi... Ini konyol sih sebenarnya, udah hampir mirip kayak pesulap merah sahabat ya. Pesulap merah mangga dikasih masuk ya. Ini pasukan Cungkring boleh masuk gitu, lucu ya. Saya kira mau bikin konten yang kayak gimana gitu kan. Enggak tunya ya, ya begitu-gitu lagi gitu, monoton ya. Hajar WP yang 1,5 juta biar lancar. Siap. Yang 1,5 juta ya, 1 bulan ya. WIP apa itu mahal amat 1,5 juta. Sepertinya ini serangan gaib ini, batuk saya. Kimercon rokokan Ares ya, bercanda Ki ya, hehe. Enggak, saya mah rokoknya Sinte. Rokok gorila ya. Gimana udah pada bikin kopi, udah pada bikin cemilan? Kita lanjut pembahasan yang masalah saya lab tadi sore. Bisa kalian cek videonya ke bawah ya. Yang mana tadi sore saya menerawang keilmuan dari Opa Cungkring dan Mbah Din ya. Mbah Din ini ilmunya udah nggak ada sahabat ya, ilmu tarik kerisnya udah nggak ada sahabat, karena udah ketahuan bohongnya sahabat ya. Pengobatan yang keluar kerisnya itu trik sahabat, ya udah nggak punya ilmu lagi, ilmu triknya udah kebongkar ya, udah nggak ada ilmu lagi gitu. Ditantanglah sama Opa Cungkring, saya terawang ilmunya Opa Cungkring ini gede sahabat, tapi gede bohongnya. Gitu ternyata ya begitu sahabat, cuman gede bohongnya sama gede omongnya gitu. Bener penonton tuh, gede bohongnya. Jadi ini mah pertarungan anak kelas TK sahabat ya, anak kelas PAUD. Kurang seru sahabat ya. Bagaimana dengan Joko Arek? Ternyata temannya Cungkring ada yang namanya Joko Arek. Yang gondrong, yang ngedatengin Samsudin apa? Silat.
set ngeluarin tendangan kayak ini jurus bebek berenang sahabat. Saya terawang Joko Arek ini ya, pas saya terawang keilmuan Joko Arek cus, kok kayaknya Joko Arek ini ilmunya hitam semua. Saya terawang entah ilmunya hitam, entah emang gak ada ilmu, hitam gelap sahabat. Wah blas, gak kelihatan. Jadi ini mah pertarungannya ya gak apa ya, gak seru gitu. Gak seru, saya terawang ilmu Joko Arek. Nih Joko Arek dari kalangan mana sih ini ilmunya? Ya, kerajaan mana sih ilmunya ini? Seterawang hitam, wah ilmu hitam ini. Tahu ilmu hitam, tahu ya emang gak ada ilmunya gitu. Yang jelas hitam gitu. Terus satu lagi si Fikri. Ya. Komplotannya Opa Cungkring. Si Fikri seterawang ilmunya. Pakai sedotan seterawangnya tadi. Hadir setan iblis marah, setan marah iblis mati, setan mati, seterawang ilmunya si Fikri. Fikri ini muridnya Opa Cung, Fikri ini muridnya Mbah Din gitu. Yang berkhianat. Saya cek di kantongnya ada keris. Ada batu kecil. Ya kan? Ada ya benda-benda pusaka yang enggak jelas itu kan buat mengobati pasien. Nah, trik juga. Cuman pas saya terawang lagi ya sama kayak Mbah Din, nggak ada ilmunya sahabat. Jadi pada intinya Mbah Din ini menurut saya belum apa ya, Mbah Din dan Opa Cungkring ini pertarungan, bukan pertarungan spiritual ya sahabat ya, pertarungan apa ya, ya katakanlah pertarungan ya, berantem aja anak kecil, perebutan lato-lato lah ya, bukan spiritual kayak gimana, bukan. Saran saya Opa Cungkring sama Mbah Din tarung ini aja nih, adu tampar, tau gak yang adu tampar itu di TikTok banyak, kalau gak di YouTube ya. Buat Mbah Din dan Joko Arek dan Opa Cungkring ya, lebih baik kalian tarung adu tampar aja yang begini sahabat. Nih, misalkan Samsudin, si Samsudin di depan saya nih, saya Opa Cungkring. Nah adu gini aja nih, jeprot gantian ya. Yang di sana Samsudin sekarang. Saya Samsudin di sini. Nah. Di sini Opa Cungkring. Haah tenan. Aja nesu-nesu. Siji. Loro. Cepet we, cepot. Kan mending lomba begitu. Ya. Jadi kurang seru sahabat, sayang sekali ya. Gimana ya? Coba pendukungnya Mbah Din ada nggak hadir-hadir coba. Pendukung Mbah Din dan Opa Cungkring. Mana Menel? Menel ini udah gabung sama Opa Cungkring ini. Banyak yang cungkring-cungkring gitu ya. Harusnya Abah Menel tuh ganti nama. Abah Cungkring. Sir tekempleng nih sir. Coba-coba pendukungnya Mbah Din, tulis Mbah Din. Pendukungnya Opa Cungkring, pendukungnya Menel masuk semua sini. Saya telan semuanya. Ada pendukungnya Samsudin. Hai Kimercon, buktikan bacotanmu duel sama Cungkring. Cungkring aduh, lomba tampar aja. Jeprot. Saya pendukung Mbah Din ki 2 tuh.
Pokoknya Ki, tidak ada channel terbaik selain channel Aki. Gue pendukung Aki. Opa Cungkring bantai aja Abah Menel sudah bersatu dengan Gus Nur Samsun, Ki Guru. Sombong amat. Ah. Radit Tanah ini pendukungnya Mbah Din ini. Pendukungnya Mbah Din apa lagi ngubur-ngubur calon kepala desa? Mau kepala desa pakai ilmu hitam, mau pakai ilmu hasihan, biarin aja. Kok kita yang sibuk. Ulil nyengir dia haram jadah doang. Ngecoprot. Sombong banget, semangat Aki. Cungkring enggak ada sopan-sopannya jar Jaki pendukung Ustaz Jaki dari tahun 45. Sebenarnya sahabat, pertengkaran antara Opa Cungkring dengan Mbah Din ini ya, masalah kesaktian keilmuan yang udah basi, udah bau bangke sahabat basi. Jadi, ya jadi dong. Mana lagi pendukungnya? Sedikit amat. Basi banget Ki, setuju ya. Coba cek lagi audionya sahabat. Saya agak sedikit batuk sahabat ya. Coba ya, saya mau nyantet, saya mau hajar Mbah Cungkring dulu nih. Saya terawang Mbah Cungkring ini lagi ngapain, dan Samsudin ya. Kan udah pada pulang tuh, bubar. Coba saya terawang dulu. Oh gitu. Mau tahu nggak hasil terawangannya sahabat? Mau tahu nggak Mbah Cungkring dan si Samsudin lagi ngapain? Coba gajah merah, yo pasang gajah merah, kupu-kupu malam, kupu-kupu malam, kupu-kupu hitam, ya gajah merah, gajah putih, gajah belang. Udah tahu saya hasilnya. Penonton mau tahu nggak hasilnya mereka lagi ngapain? Aduh bebodoran Baesir. Yang percaya ilmunya Udin orang dungu. Wah, bisa jadi. Sabdo Palon. Gimana hasilnya Ki Guru? Minum jeruk nipis Ki, bikinin dong Sri. Dia minta sumbangan Ki. Assalamualaikum Ki, gimana kabarnya? Baik. Lagi tiduran. Saya telepon antum. Oh, tidak bisa. Nomor saya privat, Bos. Enggak ada yang tahu nomor saya. Nomor saya itu presiden, menteri, gubernur. Bang Radit enggak bakal bisa nelpon saya. Nih, HP saya 2 tuh. Enggak bakal bisa berdering. Cuman ada nomor telepon BNN aja, tipis-tipis. Taiwan hadir. Terima kasih Taiwan yang sudah hadir. Bagaimana cuaca di Taiwan? Kalau di Indonesia gerimis-gerimis mengundang. Semoga cuaca di Taiwan baik-baik saja. Menonton Kim Merchant-nya sambil santai, minum kopi, makan Thai. Dan lalu lintas di Indonesia itu padat merayap ya.
Saya terawang KTP-nya Opa Cungkring aja lah ya. Opa Cungkring atau Opa Vian, kita terawang KTP-nya, saya bacain ya. Opa Cungkring, menurut KTP-nya nih ya, yang ada di kantongnya saya terawang. Nama aslinya Opa Cungkring itu Sobirin, dipanggilnya Sobar di rumahnya. Pekerjaannya biasa, calo kendaraan, sahabat. Contoh kalian mau bepergian ke luar kota, mau naik bis, dia calonya tuh, calo tiket. Kerja aslinya mah bukan spiritual. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukia, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812-1468-4098. Terima kasih. Ya. Terus abis nama biasanya di KTP apa? Sebutin cepet penonton. Nama Opa Cungkring yang asli Opa Pian itu Sobirin, dipanggilnya Sobar. Sobirin, betul, Belantik Keong. Abis nama alamat. Wah, alamat ya. Mengurus di terawang lagi satu-satu. Alamatnya Opa Cungkring ini jadi Blitar juga, sahabat. Ya, Blitar. Kambayaki, abis alamat apa biasanya di KTP? Opa Cungkring itu Belantik Sapi. Apa itu kalau Belantik? Saya nggak tahu bahasa apa Jawa Belantik ya. Status, masa langsung status. Lisa Abdul SGD 2,00, Ki bantuin Ponpes GSJ. Apa ini maksudnya? Ya, insya Allah GSJ itu apa? Gus Samsudin Jadab. Baru mau saya hajar ada yang nyawer, nanti saya bantu. Tenang, kita bantu ya. Nah, yang begini nih yang saya suka gitu. Membela yang bayar. Insya Allah ya, siapa tadi Lisa Abdul. Istrinya berapa, Ki? Enggak, kita bahas KTP dulu. Biasanya nama, alamat, KTP itu apa? Tanggal lahir. Oke. Tanggal lahirnya, wah, harus dipirit lagi aja. Tanggal lahirnya tanggal 21 bulan Februari 1986. Umurnya sekitar 48-an lah, 48-49. Ratakan si Cungkring, Ki. Hantam terus, Ki. Golongan darah O. Kuningan hadir. Ki, cepat bantu Gus Samsudin. Oke, berhubung banyak yang membantu, suruh saya bantu Gus Samsudin. Bahkan ada yang nyawer. Wer, tak kewer. Kita serang Opa Cungkring jarak jauh, ya. Setan marah, iblis marah, setan mati, iblis mati. Kita kirim titik dua di dadanya. Kalau nggak percaya, lihat sana. Mbah Pian, Opa Pian atau Opa Cungkring itu di dadanya ada titik dua hitam. Kiriman saya, saking saya saktinya itu.
Ya iyalah ada titik dua hitam pentil susu. Alah. Tua amat Ki, bantu Ki. Tenang aja. Kita akan bantu, tenang. Cungkring sakit di mana sama Abah GSJ? Ah. Oh, mau tahu. Sekarang Terawang Bu Samsudin ya, sekarang ya. Kita Terawang Samsudin, Mbah Din ya. Mbah Din. Ntar ada telepon dari Pak Jokowi nih ya. Sebentar ya, sahabat, ada telepon dari Pak Jokowi. Ki Merceng kan orang penting. Wah, Bapak Jokowi nelpon, ini ada apa ini? Sebentar sahabat ya. Sabar kan nunggu sahabat. Iya Pak, gimana Pak? Alhamdulillah baik. Mohon doanya, ada apa Pak? Oh gitu ya ya ya. Oke. Ya. Ada, nanti saya antar Pak. Siap. Saya antar. Besok, kebetulan besok pagi ada menteri ini, ada menteri pengantukan sama menteri pergadunan mau kesini Pak sampai siang. Siangnya nanti ada dari dinas perjandaan mau konsultasi. Ya malam mah insya Allah ada Pak. Ya Pak. Ya Bapak datang malam aja nggak apa-apa. Nanti saya siapin nasi uduk Pak, tenang aja. Nanti kesananya kita naik apa Pak? Naik onta Pak. Ya naik mobil lah Pak. Masa naik onta Bapak lagi. Oke. Oh siap Jok. Oh nonton lab juga. Iya udah aman. Oke Pak. Yuk yuk. Pak Jokowi mau kesini minta anter jarah katanya. Tipis-tipis aja. Sampai mana tadi sahabat? Lupa saya. Anis Man MYR 2,50. Terima kasih Mas Anis apa Mbak Anis ini udah ngasih nyawer ya. Sampai mana ini? Lupa saya gara-gara ada Pak Jokowi nelpon. Dubai telat nonton. Kemana aja Dubai? Ngapain onta tah? Ki mohon hajar Sobirin. Utamakan si Fikri. Cabut aja ilmunya, dia sepengkhianat. Oh, saya akan kasih tahu Fikri ini. Tenang aja sahabat, Fikri itu hanya jadi mata-mata. Keterawang dari sini kalau nggak percaya. Saya terawang semuanya ya. Yang penting ngopi dulu, bikin kopi yang banyak. Kita lab 2 jam. Eli 20.000, cool. Terima kasih Bang Eli yang sudah ngasih 20.000. Ki cungkring itu Ki sampai Terawang Bahdin Mas Anisman. Sampai Terawang Abahdin ikut capres ya Ki, mau di Terawang cungkring sama Joko Kendil. Pangandaran hadir ke Mercon, bisa rukyah jarak jauh enggak? Kecil. Sombong saya, emang begini sombong. Tinggal di rukyah sama saya. Assalamualaikum Con, hadir semoga Con. Lampung Tony hadir, Kimocon harus ikut tarung merebutkan keris petir. Alhamdulillah Aki udah mulai nge-YouTube lagi. Yang penting ngebudak-dak. Maaf Kimocon sama Kines dulu waktu aku seneng channel-channel ini. Kau sesama bilang jelek-jelekin. Sebenarnya bukan menjelekan ya. Kami mengingatkan. Terawang hadir. Oke, kita Terawang Mbah Din. Hei Mbah Din.
teko gambar musuk mamu rupamu neng botol kongguan iki. Neng kaleng kongguan iki wujud wujud rupamu, wujud gambarmu, wujud neng sekitarmu neng kaleng kongguan iki muncul gabung karo kueh kongguan iki. Kalenge kongguan isine keripik kentang iki mekripik ubi penipuan. Hup. Nah, hadir. Mau tahu enggak? Mbah Din ini sahabat ya. Sekarang ini lagi kumpul. Ya. Lagi nonton saya. Sambil ngempeng. Tahu ngempeng? Dot dot anak kecil buat orok. Nah, ya. Nonton saya sambil begini ini anggap dot botol dot ini empengnya tuh yang pentilnya lah kalau susu itu. Nah, begini. Nah, sambil nonton saya begini nih. Ya emang orok ge. Semoga kebetulan selalu sehat, siap, Lampung hadir ki, tambah malam, tambah lucu baik. Atung, set. Selalu aja ya enggak. Enggak usah dianggap serius, sahabat. Hidup ini harus win-win solution. Simbiosis mutualisme harus saling menguntungkan. Assalamualaikum, saya dari Bontang, Kaltim, Kimerton, tolong bantu Abah Samsudin. Siap, kawan. Ilmunya opa itu ilmu apa? Kita hargai yang bertanya ya. Ilmunya opa. Yang berantemnya kayak anak kecil Doraemon. Main kaki, set. Set. Kita terawang. Tenang aja sahabat, kita terawang semuanya ya enggak? Ilmu ne opa iki ilmu opo ta? Hadir neng botol kongguan iki ilmune opa cungkring opa pianiku ilmune opo to wujud neng kaleng kongguan iki ilmunya besar sahabat, besar bohongnya. Wah ternyata ada. Siapa kamu? Saya pendukungnya, Opa Cungkring. Ilmunya Opa Cungkring itu namanya ilmu lentrik, sahabat. Ya, ilmu lentrik nanti dibahas. Ya, segitu aja dulu. Kalau dibahas semua nanti nggak nonton saya. Slow aja, tipis-tipis aja. Lanjut. Madura nonton dari Tangerang. Maksudnya gimana ini bos? Madura nonton dari Tangerang. Lama menghilang Kimelcon kemana ya pergi? Ini ada. Saya lama menghilang itu sahabat ya. Panjang lah kalau diceritain. Apa mau cerita saya nih? Ah ya. Buat Kimelcon sehat selalu dan lancar rezekinya, amin. Salam dari Malaysia ki. Nanti kalengnya meletup ki. Oh tidak, tenang, nggak bakal. Cungkring ilmunya besar, besar bohongnya, haha lucu ki. Iya, omong doang besar, jurusnya aja kayak gitu. Ah, bukan spiritual tuh mah. Kok jadi saya ngebelain Gus Samsudin? Karena banyak yang nyawer. Lisa Abdul, cari kelemahan opa cungkring tuh apa ki? Oke siap, hargai yang nyawer. Bukan hargai, harus kalau nyawer itu. SGD itu apa sih? SGD 2,00. Kelemahan Opa Cungkring. Tiap-tiap manungso eneng sing jenenge apes. Apes watu, apes angin, apes wesi, apes hencet.
Apa tuh apes kelemahane opa cungkring tuh hadir wujud neng kene. Weh. Ah. Gampang sahabat opa cungkring mah. Kasih tahu jangan kelemahan opa cungkring. Kelemahan opa cungkring. Kasih tahu jangan kelemahan opa cungkring sahabat. Hah? Kasih tahu enggak? Please Abdul. Nah, bacanya yang nyawer-nyawer aja. SGD tuh Singapura dolar. Oh, gitu. Terima kasih ya yang dari tadi ngirim 2 dolar, 2 dolar ya. Lama-lama kadang-kadang yang nyawernya pakai yang disawernya pakai Pajero, yang nyawernya pakai Beat. Enggak apa-apa, mudah-mudahan Mbak siapa tadi ini? Mbak Lisa ya rezekinya melimpah dan lain sebagainya ya. Kelemahan opa cungkring ya sahabat. Opa cungkring ini sebenarnya digelitikin aja ininya, ini geli dia. Geli gitu loh. Satu. Yang kedua, opa cungkring ini saya jadi enggak enak ini sebutin, jangan kelemahannya sahabat. Ya. Opa cungkring ini kelemahannya jangan kasih makan 2 hari 2 malam mati dia udah. Tambah cungkring nantinya beres. Jangan kasih makan, jangan kasih minum 2 hari 2 malam aja udah ngegoler dia begini aja nih nanti. Gitu sahabat. Ternyata lemah opa cungkring ini, enggak makan 2 hari udah enggak kuat dia. Aduh, kalau saya 40 hari, 1 tahun gak makan kuat. Ya, gak makan nasi kuat. Puas, siapa yang nanya tadi? Lisa ya, yang nyawer ya. Bisa Abdul, terima kasih, itu kelemahannya. Kalau kurang puas, sawer lagi, ntar saya kasih tahu. Langsung tepar. Ditiup angin, ditiup angin masuk angin, paksa buka baju ya, boncengin ke motor itu si opa cungkring ya. Misalkan ini opa cungkring nih, ini opa cungkring, buka bajunya tayakin di depan, di depan nih dia, kita pegang setangnya, dia di depan, dia di depan, kita pegang setang nih, ini opa cungkring nih nggak pakai baju. Misalkan bawa kebut motor, neng masuk tol kalau bisa nggak masalah meskipun dilarang, kan kelemahan kebut di tol kita, neng 15 kilo aja nggak usah jauh-jauh ya. Kalau udah 15 kilo turunin suruh berdiri opa cungkring, turunin dari motor, misalkan ini aspal ya, berdiriin. Jatuh dia nggak bisa berdiri, tidur kan, nah begini, nah terus dikeroknya nggak usah pakai duit, pakai tangan aja begini, pasti merah-merah badannya sahabat. Itulah kelemahan Mbah Cungkring. Makanya saya juga mau ngebantuin Mbah Dinnya. Gimana ya, lawannya nggak seimbang sahabat, lemah, jangan takut ya. Jangan takut. Lanjut. Dikeroyoknya pakai parut. Dikeroknya pakai parut. Iya. Nembe nongol Ki, ngomongin apa Ki lolah? Ini kita lagi nyari tahu kelemahan opa cungkring sahabat. Kerok pakai tutup botol. Botol apa? Kan banyak. Ada botol sirup marjan, ada botol kratindeng, ada botol anggur merah, ada botol soju, ada tutup botol Henken,
ada tutup botol cipas, ada tutup botol bir, banyak. Kroknya pakai tutup botol apa? Dubai hadir guru. Mantep penonton dari Dubai ini ya. Sehat-sehat ya yang di Dubai semuanya ya. Semangat. Bagaimana cuaca di Dubai? Apakah dingin? Apakah panas? Apakah emel-emel? Ki, kalau pesan madu gimana caranya Ki? Madu mercon ini madu yang sudah diasma, yang sudah dirajah oleh saya sendiri. Khasiatnya sangat luar biasa. Yang pertama, jika diminum bisa menyembuhkan segala jenis penyakit non medis. Jadi kalau saudara-saudara kena penyakit, kena santet, kena guna-guna, kena aura-aura negatif. Madu Rukia cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Negatif orang, dijahatin orang, jika minum madu mercon itu aura-aura negatifnya hilang, santetnya hilang, semuanya hilang, celana dalam hilang, kutang hilang. Yang kedua, bisa membersihkan aura negatif, menolak santet, menolak sihir dan lain sebagainya. Wah, banyak khasiatnya sahabat. Cara pesannya ke nomor WA nih, screenshot cepat, cepat screenshot, screenshot 0812 1468 4098. Selain ini palsu, cepat udah. Oke. Dikerok garpu, dikeroknya pakai parut kelapa, dia pakai ilmu gendam Ki. Sebenarnya itu bukan ilmu gendam sahabat. Samsudin ini salah nyebut tadi. Yang dipakai ilmu Joko Arek sama Opa Cungkring ini bukan gendam sebenarnya. Itu ilmu itil mengi. Nanti kita bahas. Pakai kekenceng. Amin, dingin banget Ki kalau di Dubai. Kalau dingin, selimutan, minum teh sambil nonton Ki Mercon enak. Kerok sama kulit durian aja si Cungkring. Wah, tidak. Nggak usah pakai kulit durian, pakai tangan aja udah merah. Set. Kelemahannya itu. Terima kasih Lis Abdul, 2 SGD. Jogja ini hadir. Kang Oji, Tani, aduh Dubai sekarang dingin, banyak yang dari Dubai ya. Madu mercon mantap Kang. Ki pesen madu cinta asmara ke nomor ini tadi ya, yang pesen madu ya. Ki janda mangki ke depan ya. Madunya lebih hebatan mana punya Ki Mercon dengan yang lainnya? Hebatan Ki Mercon, yang lain itu dari Ki Mercon. Spiritual pertama yang ngadain madu itu Ki Mercon official. Yang lain spiritual tuh dari saya madunya gitu. Ki Mercon udah makan belum? Otaknya kuning. Aduh, bantu itu saudara Ki, semoga ya kita bantu, tenang. Harga madu per botol berapa Ki? Tanyanya ke sini permaduan nih, nomor WhatsApp saya tadi. Ngantuk Ki, tidur. Hebatan punya Ki Mercon. Haha, makin lucu aja sampai itil segala. Mending jagong koro ngoceh, koro jualan dapat duit Ki. Ki preman bayaran Cungkring marah-marah sama Bang Geling. Assalamualaikum Ki Mercon. Cungkring temennya Gus Wali Mansos itu ya. Oke, udah 40 menit ternyata sahabat ya. Jadi pada intinya adalah kita tunggu terus aja Opa Cungkring ini ya. Karena
gurunya Opa Cungkring ini namanya Haji. Haji apa tadi? Haji, aduh lupa saya. Haji Angkog. Ya. Di balik rajanya Opa Cungkring, gurunya Opa Cungkring ini namanya Opa Angkog. Haji Angkog, sahabat ya. Nanti saya baru turun. Ya. Baru turun nanti. Kalau sekarang-sekarang mah alah Opa Cungkring, Opa Pian itu mah aduh. Tenang aja sahabat. Jangan udahan Kang Aki, gimana penonton? Udahan apa lanjut? Gimana penonton aja? Kalau disawer ya terus. Apa saya mau mandi lumpur? Gimana sahabat? Ya. Apa saya perlu mandi lumpur? Contoh ya. Ini bak isi air ya. Saya jongkok begini. Nah. Ini gayung misalkan. Oke, sahabat-sahabat, ditap-tap layarnya jangan lupa ya. Ditap-tap layarnya ya. Ngasih bunga. Yuh. Mas, spiritual mandi lumpur. Seru kali. Batuk Pak Haji. Aku sudah ikut channel Kim Mercon dari dulu sampai Kim Mercon ngehajar Mama Skario sampai kelengar. Iya, Mama Skario pernah saya hajar sampai kelengar. Di ini sahabat ya, di like videonya, di like, bagikan, share di Facebook, di WA ya. Kim Mercon comeback, Kim Mercon hadir lagi di YouTube ya. Lisa Abdul, lagi-lagi Lisa Abdul, 2 dol 2 SGD di Singapura. Angkog itu maknanya tato. Oh. Gitu. Lisa Abdul ini di Indonesianya daerah mana? Saya juga mau ditato sahabat ya. Tatonya di mana ya? Di dada. Kira-kira bacaannya apa kalau saya ditato ini? Surabaya hadir. Oh, ada orang Surabaya. Bagaimana cuaca di Surabaya malam ini? Semoga para penonton yang sedang berkendara selamat sampai tujuan. Terawang kelemahan Samsudin dan Sapulidi. Sawer dulu. Terawang capek, Bos. Kim Mercon nge-YouTube-nya terus aja. Amin. Oh, Lisa Abdul. Apa Mbak Lisa ini yang ada di Instagram? Pernah DM-DM-an sama saya. Terima kasih ya. Malaysia hadir, Blora hadir, Jambi hadir, Muhaimin, Anamaning bae di Kuningan, Jawa Barat hujan ki. Itu lagi tatonya. Lumajang hadir. Gak bisa buat donor kalau ditato. Emangnya Kim Mercon bisa ngalahin Mama Skario? Gak mungkin ki. Aduh, Mama Skario tuh udah berkali-kali tepar sama saya. Lihat aja videonya banyak. Cuman sekarang itu udah bersahabat. Bersahabat sama semua spiritual ya. Kecuali Abah Menel ya. Abah Menel mah bukan orang. Dia mah lahirnya juga bukan dari manusia, dari pohon. Ngeburut ki. Nah, ngeburut. Kim Mercon dilawan, iya dong. Semarang hadir. IG saya, IG namanya ki. IG saya, IG namanya. Ya iyalah IG namanya. Kim Mercon ganteng banget sih. Iya ganteng lah saya mah. Padahal nggak ada yang nulis. Wek 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 wek. Aneh masa dari pohon ki. Nyanyi dulu ki. Nyimak aja. Nyanyi ya. Oke sahabat. Yang baru datang bisa tonton video ini dari awal. Share, like, and comment. Ya. Nyanyi dulu. Mau nyanyi apa? Abah Menel kan pernah bantuin Kim Mercon, bantuin dukun. Iya, sekarang udah sesat Abah Menel itu sahabat. Panglima Dangda itu. Baru tahu ya kalau Kim Mercon itu ganteng. Kim Mercon kapan ke Bandung naik padati? Nah, nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi misinya. Amin. Terima kasih warsini.
nyanyi yang di jalan tol itu apa? Assalamualaikum Ki, malam. Satu rasa cinta, penantian, apa nyanyi? Saya nyanyi, bisa saya nyanyi apa aja. Apa judulnya? Kalau mau nyanyi ya saya nyanyiin. Apa sih yang enggak buat para sahabat ya? Apa aja Ki yang enggak bisa gitu, harus request. Tangerang Ki, Beratas Preman, di mana Tangerangnya? Aman yang pas bareng sama Bang Keleng itu di jalan tol. Assalamualaikum, hadir Cianjur, siap Karis Mawati. Salawat Ki, nanti saya ngijazahin 40 salawat beserta fungsi dan kegunaannya. Lisa Abdul, terima kasih Singapura dolar. Ki, kapan ke Ponpes GSJ ratakan itu cungkring Ki. Nanti kalau udah gurunya hadir, namanya Haji Angkog, saya kesana ya sahabat ya. Nih, saya ngasih tahu ijazah sholawat sahabat, tenang. Yang pecinta-pecinta sholawat. Ya, jadi sholawatan bagus ya. Cuman di sini saya ngerangkum, ternyata sholawat itu miftahul ulum. Yang namanya sholawat itu adalah kunci daripada semua ilmu, semua keilmuan ya. Itu ternyata kunci pembukanya sholawat sahabat. Saya nulis buku nih sahabat. Sebentar ya. Sekitar 40 sholawat itu banyak sekali khasiatnya sahabat. Saya bacain singkat aja ya. Untuk lebih detailnya nanti bisa kontak nomor WA sahabat ya. Badan saya keringetan sahabat habis dikerok. Nih sahabat ya. Ada 31 sholawat beserta lihat dulu sama penonton. Kelihat gak bacaan sholawatnya? Ada 31. Coba sahabat, kelihatan nggak? Kelihatan nggak bacanya? Aduh, lama nih penonton nih. 31 sholawat. Keterangan ya. Saya bacain aja lah. Gambarnya nge-lag. Ada sholawat asonaka, ada sholawat patih kali jaga. Kayak gimana ya bunyi sholawatnya? Nah, simak aja dulu. Ada sholawat Raja Puluh, sholawat Kun Muhammad, sholawat Jibril versi 1, sholawat Jibril versi 2. Sholawat Raja Putih, sholawat Badar Raja, sholawat Badar Sulaiman, sholawat Badar Hidir, sholawat Badar Ali, sholawat Badar Kalijaga, sholawat Panci Langit, sholawat Raja Alam, sholawat Segoro Banyu, sholawat Adrikni, sholawat Munjiat, sholawat Laduni, sholawat Maripatul Laduni, sholawat Sirul Guyub, sholawat Astijani, sholawat As-Sazili, sholawat Al-Jailani, sholawat Al-Buni, sholawat Wali Songo, sholawat Benteng Malaikat, sholawat Kunci Berjumpa Nabi, sholawat Pulus, sholawat Mas, sholawat Sulaiman, sholawat Kun Raja, sholawat Kun Sipa. Saya bacain aja satu sholawat beserta karomahnya ya. Untuk apa sih sholawat? Fungsinya, khasiatnya ya. Yang pertama ada Aji Sholawat Nariyah Kalijogo atau yang sering disebut sholawat asonaka. Bunyinya Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman tam manala sayyidina Muhammad
Allahumma inni abra'u min hauli wa quwati ila haulika wa quwatika la haula wa la quwata illa billah ya hasbiyallah wa ni'mal wakil. 100 kali. Khasiatnya, sifatnya ini, sholawat ini langsung aktif. Cuman yang lebih bagus sholawat asonaka ini habis asar sahabat dibacanya. Jadi orang yang sering ngebaca sholawat asonaka ini ya, itu bisa ngebangkitin 1 juta sholawat. Kalau kita ngamalin sholawat asonaka ini, energi-energi keilmuan kita itu bakal aktif gitu. Kemudian bisa menundukkan bangsa malaikat. Jadi kalau kita pengen punya khodam bangsa malaikat, ya terus aja baca sholawat asonaka ini yang tadi di atas saya sebutkan tadi. Kemudian khasiatnya juga bisa pesugihan ruh Muhammad. Ulama hikmah selalu berkata, jika hidup di dunia ini ingin sukses, maka berdoa dengan minta sampai berjumpa dengan Nabi. Sebab jika seorang hamba sering mimpi bertemu dengan Nabi, maka dia akan sukses dunia akhirat. Nah, jadi tiket untuk bertemu Nabi, sering baca sholawat ini asonaka, sukses dunia akhirat. Cuman nanti caranya dibaca 11 kali sebelum tidur. Kemudian banyak uang, disayangi pejabat, disayangi atasan, disayangi bawahan, usaha laris pakai asonaka ini dan lain sebagainya sahabat, banyak banget. Kemudian sholawat asonaka ini bisa melenyapkan ilmu musuh, bahkan kita nggak tahu namanya. Contoh dukun santet, nggak nyebutin namanya, bisa kita hilangin ilmunya meskipun kita nggak tahu namanya. Kadang-kadang kan para dukun, para ustadz, para ahli hikmah, para ilmu, para ahli spiritual, ketika kita punya permasalahan, kadang-kadang suka nanya kan, nama musuhnya siapa, nama targetnya siapa. Kalau saya nggak pernah nanya-nanya ABCD, langsung saya hantam aja pakai sholawat asonaka. Kelamaan harus cepet-cepet ngamplop gitu loh, ya kan. Kemudian ilmu asonaka ini bisa mengobati penyakit non medis, kena santet, kena pelet, kena guna-guna, kena sihir, kena ayan, gila-gila, kena gila bertahun-tahun dan sebagainya. Caranya dibacain ke air 100 kali, ditiup ke air, diminum. Oh banyaklah, masih banyak lagi sahabat ya. Berhubung saya lagi gak sehat sahabat, mantra buat janda ada banyak sahabat. Pamit ya Aki, mulai ngantuk, silakan yang udah ngantuk tidur. Assalamualaikum, mohon doa Aki. Ya, saya doain. Putra hadir. Aki, ya. Ya Mbak Ayu, assalamualaikum, mohon doa Aki. Kenapa? Saya doain. Biar sembuh, biar apa? Biar banyak duit. Nyanyi dikit, nyanyi terus sahabat ini. Kang Aki ada lowongan kerja enggak di situ? Paling mencetin saya sahabat, yang mau kerja sama saya paling mencetin saya. Enggak usah kok Ki, bilang aja ke bunyinya. Bunyinya. Salawat biar punya pacar ada, tenang aja. Assalamualaikum, hadir dari Pemalang. Oke sahabat ya, udah hampir 1 jam saya lab sahabat di sini, bu, luar biasa. Aki mau beli madu gimana caranya nih, ke nomor WhatsApp di belakang tadi ya, atau nanti di komentar saya tulis nomor saya. Ki, saya ingin silaturahmi ke Aki, ke nomor WhatsApp nanti saya share lok alamat saya. Di situ jam berapa Ki? Di sini baru jam 8. Oh, di Dubai jam 8 ya. Di sini itu udah jam 11. Sampai subuh Ki live-nya. Jangan. Ki, sholawat asonaka gimana? Ijajah tuh ke sini. Kebumen hadir Gus. Siap. Assalamualaikum Aki. Ngantuk aku Mas. Tidur. Ya ngantuk tidur. Sebelum kita tutup,
kita sholawat asonaka ya, mudah-mudahan ngimpi ketemu sama Nabi, mudah-mudahan di rumah kalian kalau emang ada santet, santetnya hilang dengan sholawat asonaka ini. Mau dicatat dulu, catat boleh, atau ngikutin saya aja, ngedengerin gak apa-apa. Yang penting insting kalian itu, ya suges kalian itu sedang bersolawat bareng dengan saya. Karena saya sebutin tadi, solawat asonaka ini bisa menghancurkan santet, mengobati yang gila, mengobati yang ayan, atau sediain air dah. Ya, coba di rumah nih, sediain air satu gelas, taruh depan kalian, taruh HP kalian, nanti minumin ke orang yang sakit di rumah anda ya. Sakit apa aja udah, insya Allah lah. Yang sakit bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, minumin air dari saya. Ditunggu 5 menit ambil air ya. Yang gak dapet jodoh pakai mandi airnya, gak apa-apa, campurin di bak mandi ya. Yang kudis kurap, minumin ini air yang sudah saya bacakan selawat asonaka ya, tapi selawatnya belum saya baca. Kalau udah ngomong ya. Buat kesehatan yang kena pelet, yang kena apa. Kalau kalian punya musuh, airnya ini ditaburin di rumah musuhnya gitu. Cuman ini mah khusus udah buat pengobatan aja untuk kalian minum. Yang batuk minum, yang ini minum, yang sakit panas minum air. Segelas aja ya, jangan satu ember. Boros. Sudah Ki, sudah siap, 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 sudah. Itu masih ada yang tunggu itu, sabar ya. Cepat Ki, biar aku punya pacar. Wih, masih kecil pacar-pacaran aja. Ana maning. Kalau kalian ngewarung, airnya itu cipratin ke warung. Intinya ke yang sakit aja dulu lah. Selebihnya nanti konsultasiin ke saya ya. Karena sifat energi ini langsung aktif, sahabat. Siap ya? Oke. Saya bacain dulu salawatnya satu kali. Nanti kita silsilah ya. Salawatnya itu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni abra'u min hauli wa quwati ila haulika wa quwatika la haula wa la quwata illa billah. Ya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Baca 10-11 kali balikan ya. Nanti airnya kasih minum ke yang sakit. Mau diminum kalian terserah, bapak kalian terserah. Siap ya? Ya khodamul khodam, ya khodamuru, ya khodamul jasad. Assalamualaikum ya ridhoallah. Assalamualaikum ya shoibul karoma. Assalamualaikum ya shoibul ijabah. Assalamualaikum ya shoibul ijazah. Syekh Abdul Qadir Jailani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim.
astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Baca astagfirullahalazim sebanyak-banyaknya sahabat, 70 kali ya. Kalau saya udah lebih tadi. 70 kali baca istighfar ya. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Niatin aja diampuni dosa kita istighfar. Terus astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bayangin, sambil bayangin dosa-dosa kita sama orang tua, ngelawan sama orang tua, ngelawan sama guru, enggak pernah nurut sama guru. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratin Nabiyullahiddir alaihi salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati sayyidina Syekh Raden Syahid Sunan Kalijaga Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati Ustaz Alwan Idris Ma'ruf Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati Ustaz Miskar Ustaz Ahmad Salahuddin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan liman ajazani raka jumantara wa kang rahman wa ustad hidayat bima masati bi ulumi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inni abra'u min hawli wa quwati ila hawlika wa quwatika, la hawla wa la quwata ila billahi, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni abra'u min hawli wa quwati ila hawlika wa quwatika, la hawla wa la quwata ila billahi, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inni abra'u min hawli wa quwati ila hawlika wa quwwatika, la haula wa la quwwata illa billah, ya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni abra'u min hawli wa quwwati wa ila hawlika wa quwwatika, la haula wa la quwwata illa billah, ya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni abra'u min hawli wa quwwati ila hawlika wa quwwatika, la haula wa la quwwata illa billah, ya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inni abra'u min hawli wa quwwati ila hawlika wa quwwatika, la haula wa la quwwata illa billah, ya hasbiyallah wa ni'mal wakil.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamana ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni abrumu min hauli wa quwwatika ila haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billah ya hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamana ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni abrumu min hauli wa quwwatika la haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billah ya hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamana ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni abrumu min hauli wa quwwatika la haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billah ya hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamana ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni abrumu min hauli wa quwwatika la haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billah ya hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni abrumu min hauli wa quwwati ila haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billah ya hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allahumma qdi hajati ala jamil maqsudi wal matlubi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma qdi hajati ala jamil maqsudi wal matlubi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma qdi hajati ala jamil maqsudi wal matlubi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma qdi hajati ala jamil maqsudi wal matlubi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma qdi hajati ala jamil maqsudi wal matlubi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma qdi hajati ala jamil maqsudi wal matlubi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma qdi hajati ala jamil maqsudi wal matlubi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma qdi hajati ala jamil maqsudi wal matlubi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma qdi hajati ala jamil maqsudi wal matlubi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma qdi hajati ala jamil maqsudi wal matlubi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma qdi hajati ala jamil maqsudi wal matlubi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi sahabat beres ya. Itu si air yang udah ada di depan kalian tadi, yang udah ditaruh, yang udah didengarkan saya baca sholawat gitu ya, airnya diminum, kasih minum yang sakit diminum kalian nggak masalah ya. Apa ke madu, beli madu aja nih ke nomor WA ya. Nah, udah beres sahabat. Ah, ngerokok dulu sahabat ya. Jadi ahli spiritual itu capek sebenarnya sahabat. Tiap hari yang ngechat saya itu kadang 1000 orang, 500 orang. Yang nge-WA pertama punya keluhan ambeien, boolnya keluar. Ya. Orang yang nge-WA kedua, nge-WA saya punya keluhan katanya burut, pelernya gede. Yang ketiga nge-WA saya punya keluhan suaminya pacaran lagi sama biduan. Yang keempat orang yang nge-WA saya curhat katanya susunya gede sebelah, perempuan ini. Jadi susu yang kiri gede, susu yang kanan kecil. Minta obatnya Pak Ustadz, minta caranya biar susunya rata sama. Yang kelima ngechat lagi ke saya, punya keluhan katanya suami saya kalau kikuk-kikuk sebentar Pak Ustadz, 1 menit di kompor udah cerot dia tidur. Coba Pak Ustadz minta doanya, minta obatnya supaya suami saya perkasa. Burung perkututnya lemah sekali. Saya tulis itu sahabat satu-satu namanya di buku beserta keluhannya. Kemudian habis sholat subuh sahabat, saya menapak ini tuh si A yang punya keluhan namanya ini, saya bacain, saya tapain begini, bos doain, beres satu, beres yang kedua saya doain, yang ketiga saya doain, yang keempat, oh terus capek sahabat, ngasih amplop, dibuka amplopnya 50.000, aduh anak maning kata saya. Belum lagi tamu yang datang ke sini pengen nyalon lurah, pengen nyalon DPR, pengen lulus PNS, pengen usahanya laris. Sini kamu maju,
jabat tangan saya, tarik napas, saya isi, saya undang rezekinya biar banyak dan lain sebagainya. Pamit, ngamplop, pulang. Saya buka amplopnya. 100.000. Waduh, kata saya. Aduh, apes. Ada lagi tamu yang datang. Pagi-pagi beres napain yang dari WA, pagi-pagi tamu datang ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk di sini, duduk. Sehat, Pak Ustaz? Sehat. Bapak dari mana? Oh, saya penonton Kimercon loh, subscriber dari Surabaya. Saya jauh ke sini, Pak Ustaz, naik mobil, mampir di kereta tadi, dari kereta naik ojek, nyari alamat Pak Ustaz itu susah-susah gampang. Pak Ustaz sehat? Alhamdulillah sehat. Mas gimana, sehat enggak? Alhamdulillah Mas, saya sehat. Semenjak saya sakit-sakit kemarin, saya beli madu, saya sembuh, makanya saya pengen ke sini. Wah, pokoknya setiap malam nontonin emas. Oh, setiap ada lab saya langsung buka HP nonton Kimercon. Wah, Kimercon ini hebat, Kimercon ini sakti. Saya senang sama Kimercon, saya ngefans sama Kimercon. Wah, pokoknya Kimercon luar biasa. Buset nih orang, kata saya. Saya mau ngobrol, jawabnya, Mas sehat? Mas dari mana? Jawabannya banyak banget, brebet, bet, 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 bet. Oh gitu Mas ya. Mas sendiri aja ke sini. Tadinya mau satu keluarga Pak Ustadz. Berhubung sayanya nggak punya ongkos dan lain sebagainya, Pak Ustadz, akhirnya saya mangkat dewekan yang kenen ki. Ya, dewekan bae ngajak orang nggak ada ongkos, ya udah saya berangkat ke sini aja. Alhamdulillah Pak Ustadz, ternyata Pak Ustadz ini ganteng, muda, cakep, beda sama di YouTube. Pak Ustadz ini luar biasa, masih muda tuh hebat banget Pak Ustadz. Kata saya, Bapak, dalam hati saya pengen mulutnya tuh di, enggak bercanda sahabat saya mah. Terus saya bilang gini, oh terima kasih Pak, udah datang ke tempat saya. Saya mau senang banget Pak Ustadz, nanti kita foto-foto ya Pak Ustadz ya. Wah, kira-kira foto sama Pak Ustadz, ini saya mau senang, video call ngambil HP. Ustadz, nanti saya mau video call ngabarin keluarga. Video call nanti Ustadznya tunggu sebentar, saya mau video call Pak Ustadz. Yes. Om, istriku ini udah sama Kimercon. Hati saya makan Pak, saya ini ngantuk Pak, intinya aja kesini tuh intinya aja Pak, atau saya intinya aja. Kata saya, biar nggak ngantuk saya biasanya ngerokok. Cus. Cus. Salam buat keluarga di rumah Pak ya. Bu, di HP. Sehat Bu ya. Sukses terus Bu, semangat. Dimatiin. Sebentar Kimerconnya, matiin dulu. Oh, maaf Kimercon. Set. Jadi gini Pak Ustadz, kata si tamu. Yang pertama aku itu silaturahmi Kimercon. Yang kedua ini saya banyak masalah. Saya dulu itu usaha saya ramai, banyak yang beli. Saya jawab begini. Intinya Pak, kata saya kasih kode. Intinya gini Pak Ustadz. Saya itu curiga sama warung yang di depan saya itu. Namanya Yohanes Bristus Eperbadi Wakwaw Wik Wik Wek Wek. Semenjak dia buka usaha di depan saya, toko saya jadi sepi, saya juga nggak tahu. Kadang-kadang dia setiap pagi naburin apa air, kadang-kadang naburin bunga. Saya curiga itu jangan-jangan serangan santet dari saya, buat saya. Wih, Papa ini kata saya ngoceh aja. Mending kalau sayanya dikasih rokok, kan saya pakai modal. Rokok-rokok saya. Ngedengerin dia curhat, kan rokoknya rokok saya. Tekor dong saya. Harusnya kalau mau namu yang baik dan benar ya para sahabat ya, bawain rokok, saya kasih rokok. Biar saya ngedengerinnya kan enak. Nggak begitu emosi gitu loh. Tuh, kalau ngerokok dari dia kan enak saya ngedengerinnya. Terus Pak, lanjut. Lanjut Pak, ke mukanya saya sedotin kan. Maksudnya minta rokok saya. Bukannya saya hitung-hitungan sahabat.
realistis, logika gitu loh. Ini mah rokok-rokok dari saya, dia cerita panjang lebar. Waduh, apes. Kadang-kadang saya mau berhenti jadi guru spiritual, sahabat. Pusing. Intinya mah udah sih. Saya kesini pengen usaha rame. Usaha saya maju lagi. Minta berkahnya, minta karomahnya, minta doanya. Nah, nanti saya kasih tahu. Orang saya mah sakti, udah tahu, nggak perlu banyak cerita. Hi, ampun. Fans nih. Mau marah, kasihan kan fans. Kimerton juga kalau nggak ada fans mah, woi. Nggak bisa kayak gini. Bohong sahabat, bohong. Kalau mau cerita panjang lebar ya cerita aja, nggak masalah. Intinya kayak gitu sahabat ya. Bohong, bercanda, saya mah bercanda. Jangan dianggap bercanda, maksudnya serius. Adem minum dari aki. Oke, itu aja sahabat ya. Tetap rapatkan barisan. Hilangkan rasa sifat iri, dengki, hasud, dan lain sebagainya. Konten saya ini ke Samsudin, ke Opa Pian, hiburan aja sahabat ya, hiburan. Buat Samsudin, buat Opa Pian, dan Joko Arek, Abah Mel, yang lainnya, jangan baperlah, slow ya. Win-win solution, ya. Simbiosis, mutualisme. Saling menguntungkan, digas. Oke. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Benar datangnya dari guru-guru saya, hakikat dari Gusti Allah. Apabila terjadi kesalahan itu dari nafsu saya pribadi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.